kami mempersembahkan syukur kami kepadamu Tuhan. Dengan seantero kehidupan kami, Engkaulah yang empunya kehidupan ini, dan di dalam kendalimu semata jalan-jalan kehidupan yang kami tempuh. Telah Engkau ingatkan kami dalam persekutuan ini bahwa sesungguhnya Engkau Allah yang Maha Pengasih, dan Engkau juga Maha Adil atas setiap tindakan-tindakan-Mu buat kami umat kepunyaan-Mu. Kami sungguh bersuka cita bercermin daripada kehidupan bangsa Israel. Kami belajar untuk percaya dengan sungguh-sungguh kepadamu, beribadah dengan sungguh-sungguh kepadamu, dan hidup di dalam taat terhadap firman-Mu yang selalu kami baca dari Alkitab dan yang kami dengar pengajaran-pengajaran dan kebenaran-kebenaran-Mu. Kami berbahagia Tuhan karena kami punya Tuhan Allah seperti Engkau. Di dalam Yesus Kristus yang tidak mendendam oleh karena dosa dan salah kami, melainkan Engkau selalu setia dalam janji-Mu Tuhan. Engkau membukakan pintu-pintu pemulihan, penyembuhan bagi setiap orang yang percaya dan berharap dan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa firman ini pula menjadi hadiah bagi anak kekasih saudara Stephen Hombukau yang saat ini ia boleh berhari ulang tahun yang ke-22. Meteraikanlah ya Roh Kudus dalam loh hatinya. Ia semakin mengasihi Tuhan, Tuhan Juru Selamat hidupnya. Tuhan Engkau yang berkarya di masa mudanya. Tuhan yang akan mengarahkan ia pada jalan-jalan-Mu. Dan benar, ia menjadi orang muda yang sungguh-sungguh berkarakter Kristus, yang menjadi berkat, menebar karya dan buah-buah kehidupan beriman di tengah-tengah kehidupan keluarga, orang tua, dan di tengah kehidupan pergaulannya sebagai orang muda. Tapi juga Tuhan buat sukses dia di bangku pendidikan tinggi yang sementara ia tekuni. Biarlah ia boleh mengembangkan segala talenta yang Engkau berikan kepadanya. Tapi dilakukan itu dengan hidup takut akan Tuhan. Dan selalu ia mau belajar
bagaimana ia menggunakan semua karunia dan talenta itu demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah orang tuanya, Bapak Penatua Chris Hombukau dan Ibu Enci Rita Hombukau Pangemanan. Kiranya mereka pun bertambah hikmat dalam mendampingi hidup bersama dengan anak tunggal dan anak yang dikasihi ini. Biarlah segala perkara yang mereka temui dalam perjalanan kehidupan bersama selalu mereka mencari Engkau Tuhan. Mereka mengandalkan Engkau. Mereka penuh dengan pengharapan kepada-Mu bahwa sesungguhnya mereka akan meraih kehidupan bahagia dan mereka akan juga menikmati berkat-berkat masa depan yang telah Engkau sediakan. Engkau Tuhan memberkati kami yang boleh beribadah pada saat ini. Wanita kaum ibu, pria kaum bapak, remaja dan pemuda, dan seluruh anggota jemaat di kolom 4 ini. Biarlah kiranya Tuhan, firman akan menjadi dasar dari bangunan kehidupan tubuh Kristus dan jemaat kolom 4 dalam kebersamaan dengan penatua Chris Hombukau dan Diaken Jeffrey Delaru bersama dengan UPK Bipra yang ada di kolom 4 ini sungguh akan terus mengerjakan kehendak Tuhan pelayanan pemulihan sehingga benar-benar jemaat ini bertumbuh dengan sehat baik rohani maupun jasmani dan kiranya Tuhan pula lah yang akan terus berada di dalam setiap rencana rencana kehidupan pribadi rencana kehidupan keluarga. Tuhan memberkati setiap pekerjaan, usaha dan mata pencaharian. Tuhan memberkati dengan sehat-sehat dan panjang umur kami semua. Dan sungguh Tuhan tak terkirakan kasih setiamu kepada kami. Dan berkatmu Tuhan terbuka melimpahkan kepada kami. Dan benar-benar Tuhan, persembahan hidup kami akan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Termasuk di dalamnya, persembahan yang kami kumpulkan lewat pundi-pundi yang berjalan. Tuhan, betapa kayanya Engkau. Dan karena itu kami tidak khawatir akan apa yang kami makan, akan apa yang kami pakai, akan apa yang kami butuhkan dalam kehidupan dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan. Sambutlah syukur keluarga Penatua Hombukau Pangemanan. Sambutlah ucapan syukur kami semua Tuhan. Dan biarlah Engkau mendengar setiap permohonan kami. Kabulkanlah menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah dan janganlah membawa kami ke pencobaan lepaskan kami dari jahat karena Engkaulah yang punya kerajaan sampai selama-lamanya. Amin.